Halo teman-teman, balik lagi bersama gue DJ Bo ya. Kali ini gue mau menemani teman saya dari Abang Dimas, Dims Vintage. Nah, kalian pasti udah tahu kan tokonya tuh yang ada di Tiga Raksa. Sekarang dia mau buka bal, gue pengen lihat dia buka bal flanel ya, kepo aja gue. Tadi lagi main ke tokonya diajakin. Oke teman-teman, kita lihat buka bal dari Dims Fintech ya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, nih mau buka nih punya Bang Dimas Dims Fintech. Jadi nih teman-teman, nih dulu toko lamanya ya sebelum pindah ke Lampu Merah Tiga Raksa. Jadi nih Mas Dimas nih mau buka bal flanel ya. Jadi teman-teman kalau mau borongan flanel, nyari flanel sekarang banyak banget di tokonya Mas Dimas. Tadi gue udah main. Sediain 2 bal nih ya, baru bongkaran. Bongkaran 2 bal khusus untuk satuan sama borongan di Dims Fintech sama Dims Resell. Mantep. Bang, kalau paketan flanel berapa, Bang? Coba, Bang. Paketan flanel kita mulai di harga Rp350.000 per 10 piece, ada yang Rp450. Untuk yang per 20 piece ini kita kasih untuk grade B-nya mulai dari Rp599.000. Hah? Untuk grade A-nya di harga Rp799.000. Oke. Okay. Ready juga untuk yang full branded, harganya 25 piece cuma 1,5 juta. Wih, murah tuh teman-teman. Full unit loh, 25 piece kita jual cuma di harga Rp1.199.000. Pokoknya jangan lupa follow Instagram kita di @beamsresell. Itu untuk paket usaha kuota reseller untuk borongan merek hoodie, jaket, track top, dan ini flanel. Nah, ini spesial kita bukain dua. Gua mau nanya nih, Bang. Wah, gua kontenin gimana, Bang? Toko. Alhamdulillah banget, Bang. Gila, dari penonton-penonton subscribernya Bang Jebo TV banyak banget yang gila yang order datang ke toko gua. Gua enggaknya makasih banget buat Bang Jebo. Ya, sukses selalu buat YouTube-nya makin jaya. Mantep. Makin banyak subscribernya. Abang juga lah. Nah, tanpa berlama-lama, Bang, kita langsung aja bongkarin. Oke, ini udah kebuka nih satu sama si abang ini. Satu, kita lihat aja ya teman-teman. Jadi ini HP saya pegangin karena nggak ada tripod ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, kita jadi bongkar bal santai aja. Jadi gue sambil nge-review nih ada apa aja di dalamnya itu. Oke teman-teman, lanjut. Nih potong kawat nih teman-teman. Wih, bal apa nih teman-teman ya? Saya nggak, belum pernah lihat bal. Ini bal Korea. Korea. Dari TW. TW. Oh, no, kodenya teman-teman TW Trading 053. Biasanya yang bagus kalau bal panel tuh dari Jepang, Bang. Dari Jepang ya? Iya, dari Monkey, kalau nggak Ikiwa. Ikiwa tuh rajanya bal panel tuh. Widih. Cuman harga balnya ini sekarang gila. Gila-gilaan ya, Bang, ya. Sampai ke angka 10 juta bisa, Bang. Oke, langsung kita bongkar. Oke. Ini bismillah nih, teman-teman. Oke, potong kawat pertama. Pak, asik. Belum nih, belum dapat nih. Belum dapat. Tanya rada-rada. Tak. Ah, kan putus kan, teman-teman, tuh. Seger ya kalau. Seger banget. Potong kawat. Jedret, mah. Nah, ini. Sambit kawat. Lumayan juga, Bang, kena kawat. Iya. Jedret. Nah, cakep kan teman-teman. Masih ini ya. Nah, biasanya kalau bal yang benar-benar masih segel, iya. Di ini kan langsung ngembang dia. Ngembang ya. Iya, jadi masih benar-benar fresh. Kalau ngembang. Ngembang. Jadi teman-teman hati-hati ya sama kawat, kata Mas Dimas. Lumayan juga kalau kena ya. Iya. Nah, lumayan agak-agak perih-perih dikit. Perih-perih dikit. Oke. Oke. Kita amanin kawatnya dulu ya. Amanin. Nah, caranya, Bang. Caranya belum tahu kayak gimana, Bang. Caranya gampang, Bang. Nah. Tinggal dikumpulin dulu. Kumpulin. Kita tarik. Tarik.
Tariknya yang udah bekas ini, Bang. Oke. Jadi pelan-pelan. Dilipat gitu ya, Bang, ya? Tuh gitu teman-teman. Ini lumayan nih, Bang, kalau lu bisa bongkar 10 bal sebulan. Oh, dikiloin ya? Dikiloin. Lumayan, Bang. Oke. Juga lagi ngumpulin sih, lumayan kan buat. Iya. Tambah-tambahan. Tambah-tambahan rokok ya. Oke. Oh, gitu teman-teman. Jadi kita lihat nih, kita cut dulu. Oke, teman-teman, saatnya mau dibuka nih. Oke, Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Bismillah. Bismillah. Oke, waduh, ada apa nih teman-teman? Kita lihat nih. Sambil duduk deh. Jadi nih, sorry banget ya teman-teman, nggak ada tripod. Kalau ada tripod, jadi kalian bisa ngelihat muka saya sama muka Mas Dimas sambil bongkar-bongkarin. Ini kira-kira isinya berapa, Bang? Ini kurang lebih sekitar 300, Bang. 300 piece, teman-teman. Banyak juga ya. Jadi kalau kalian mau usaha ini kayak Mas Dimas juga bisa nih beli-beli flanel. Itu apa, Bang? Oh, fashion biasa. Fashion. Bentar, belum, Bang. Belum. Baru awal-awal ya. Itu bagian anting-anting. Oke. Kancingnya semua. Widih. Ini saya tarik boleh enggak satu ini? Nah, saya tarik nih, teman ya, sekalian bantuin. Kalian iseng aja ngasih tahu ke kalian nih. Udah diizinin sama owner ya. Jadi oh, ini fashion ya, Bang ya? Iya, masuk biasa itu. Fashion. Motif-motif. Saya taruh sini ya. Iya. Dibantuin tarik nih, ada apa nih? Jadi ini konten yang kedua ya gue buka balok. Iya. Waktu itu gue buka bal di Manggarai, tapi itu bal ini, Bang, bekasan sisaan, Bang, dari tahun 2017. Nah, ini teman-teman ketemu Uniqlo ya. Uniqlo nih, Bang. Uniqlo. Ah, ini saya tarik sini enggak apa-apa kan, Bang? Iya. Aduh, teman-teman, susah juga ya. Ini masih padat ternyata, teman-teman. Ini yang bagian atas. Oh, atas dulu. Coba ah, yang sini ya, masih Parkland. Parkland itu brand, Bang. Brand luar sih, Bang. Gue agak-agak kurang tahu juga nih. Ada Yezak apa tuh, Bang? Yezak. Bisa kalau di bal Korea munculnya yang gak jauh dari banyak Uniqlo sih, Bang. Uniqlo ya. Yang paling dicari Uniqlo kan. Jadi ini wangi juga nih, teman-teman nih. Bersih. Ini apa nih? Gak ada mereknya kayaknya. Sini ya, Bang, ya. Aduh, kita tarik lagi sini, teman-teman. Bang, kok lu nggak beli bal? Ya, elah. Selagi teman-teman bisa bongkar. Iya. Harus kita yang beli. Ya, nanti ya, teman-teman doain aja lah. Nanti kalau headsetnya lagi kenceng, gua beli bal satu, gua review sendiri dari kamar. Oh ya, teman-teman, saya mau kasih tahu juga kalau sekarang nih saya udah punya joinan lah. Langsung di-share, Bang. Jadi teman-teman ya, jadi kalau kalian mau main ke trip shop saya sama teman saya, itu lokasinya ada di Bonang. Jadi ini videonya bakal tayang sesudah video yang di trip shop joinan saya ya. Jadi kalau kalian mau main, silakan. Di situ harganya mulai paling murah 35.000, ambil banyak makin murah. Itu di situ tokonya saya yang jaga. Jadi kalau kalian pengen ketemu saya ngobrol-ngobrol juga bisa, teman-teman. Oke, jadi kalian silakan lihat di video yang sebelumnya. Itu udah ada. Jadi ini ada Union Bay. Bang, ini ada Union Bay. Wah, ini biasa nih, Bang. Fashion. Fashion ya. Iya. Ini dari tadi. Widih, ini belum kelihatan pala-palanya ya, Bang? Biasanya di tengah, Bang. Di tengah ya? Harta karung, bener-bener harta karung. Teams, Bang? Teams, Bang. Lumayan ya? Lumayan, Bang. Lumayan ya. Ini first time nih buka bal flanel. Flanel. Ini kayaknya punya perempuan. Taruh sini aja lah, biar si abang ini yang
yang beres-beresin. Oh, jadi ini enggak dikancing ya, Bang ya? Ternyata iya, ya. Belum. Jadi PR-nya. PR-nya ini Bang Vanel nih agak capek juga sih, Bang. Aduh, ini sorry banget nih, Bang, enggak bisa bantuin ngancing. Konten. Konten dulu ya. Nih, saya narik ada apa nih, teman-teman ya? Oh, ada fashion lagi. Fashion kasih abangnya di sebelah sini. Oke, saya narik di sini. Ada apa nih, teman-teman? Wih, ada ini, Bang. Apa nih? Wadah. Dapat polo. Ini cakep juga nih, teman-teman nih. Nah, kalau kalian pengen nih, bisa langsung ke Bang Dims. Yoi, langsung aja cek di Instagram untuk satuan, cek di @dimsfintech. Untuk borongan nanti ceknya di Instagram Dims Resell ya, nanti bakal ada di deskripsi video ini. Betul. Linknya sama Bang Jebo. Oh. Ini kalau satuan di toko berapa, Bang, kayak gini? Murah-murah aja, Bang. Kita jualnya under 100.000 semua. Wih. Yang biasa-biasa mulai dari 50.000. 50.000. Khusus nanti di Bali ini kalau ngelar kita laundry start from di 35.000-an aja. Wih. Kalian yang mau langsung ke store atau pembelian lewat online nanti bakal info di IG Dims Fintech. Oke, ini saya taruh ke Abang ini, coba saya cari di sini. Jadi ini nanti setelah 10 menit saya cut dulu, saya bantuin bentar, baru itu ntar bikin lagi ya, teman-teman. Kita lihat, bakal lihat di tengah nih ada apaan nih. Ini kan baru awal-awalan ya, teman-teman. Nah, ini fashion lagi nih. Itu awal-awal udah polo ya, Bang. Ijo botol lagi. Lumayan. Ini ada apa nih, teman-teman? Paling ya videonya 30 menit 40 menit lah saya bikin. Ini fashion lagi. Dari tadi saya nyabut gagal mulu nih sebelah sini. Kekerasan nih. Wah, ngomong-ngomong, Bang, setelah video tayang banyak banget ya, Bang ya? Wah, pasti bakal pecah sih. Kayaknya Bang Ibu makin amin. Jadi teman-teman, sekarang Bang Dimas lagi main flanel. Jadi kalau kalian anak-anak indie ya, yang penonton gue anak indie nih, pengen ngopi-ngopi dengan flanel-flanel cakep dengan harga berkualitas, bisa langsung nih ke Mas Dimas buat sekitaran Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ya. Kita lewat online juga bisa, Bang. Kebetulan lagi ada sale juga, biasanya lewat online. Jadi kita online posting di IGTV, yeah. Review satu persatu. Syaratnya kalian cukup screenshot barang dari video, yeah. Terus cek di kode postingan setelah IGTV, yeah. Konfirmasi ke WA admin yang ada di bio. Okay. Itu cara step order online. Bisa request by Shopee juga. Oh, ada Shopee, Bang? Ada. Apa, Bang? Sebutin, Bang. Shopee-nya Dims Fintech. Sama ya, kayak ada, IG ya? Kayak di IG. Pokoknya kalau ada yang mau request by Shopee, konfirmasi ke DM atau WA adminnya dulu. Nanti bakal langsung dibuatin linknya. Kalau ragu-ragu, Bang, ada rekber nggak gitu kan ya? Nah, seperti itulah. Seperti itu. Ini ada, oh ini fashion, teman-teman. Jadi 2 menit lagi nih saya cut dulu, saya bantuin bentar, baru biar cepat ke tengahnya. Kita lihat ada banyak, ada berapa banyak, teman-teman, kepalanya. Oke, apa lagi nih? Ini bisa cabutnya nih. Oh, ada, oh, Mas Dimas ada dapat Uniqlo. Jadi sini ada Uniqlo juga, teman-teman. Mayoritas banget di Uniqlo. Uniqlo, apa ini? Ini Carhartt, Bang. Carhartt buat cewek tapi lumayan. Pala ya? Iya. Carhartt. Size-nya M. S. S fit M ya kayaknya. Kotek juga di bagian waistnya tuh. Waduh, Carhartt. Barangnya di Levi's. Pala nih. Ini berapa, Bang, kalau ada yang mau yang Abang kasih lah? 150.000 aja untuk Carhartt ya. Carhartt. Kemarin gua jual di postingan story tembus 200 langsung di tag sama orang, Bang. Idih. Itu Carhartt benar-benar gokil sih. Coba, Bang, buat thumbnail, Bang. Bentar, Bang, kesiniin. Iya, Carhartt. Cuman tagnya tag lama sih. Iya. Tag baru nih. Lama itu, Bang. Ini full tag ya, sama tag waistnya tuh. Ada barcode-nya. Carhartt. 100% autentik. Dari KS apa? TW ya? Iya, TW Trading ada Carhartt, teman-teman. Flanel. Mantap. Tandain.
Tantain teman-teman. 053 kodenya ya teman-teman ya, kalau mau nyari flanel-flanel Carhartt atau Uniqlo. Oke, tarik dulu nih sekali nih saya ini. Habis itu di-cut ya teman-teman. Ada Uniqlo teman-teman. Ternyata saya narik Uniqlo. Oh, tangannya Bang Ibu kayaknya mundur nih. Bagian anjingin aja deh. Dari Bangladesh. Oke teman-teman, cut dulu. Kita lanjut nanti pas di teman. Oke, nyabut. Mulai agak ke tengah nih, mulai dapat kayak beginian. Nah, ini ada temennya Mas Dimas. Halo dulu, Bang. Hoi, halo. Halo. Ini kita udah sekitar 20 menit dapat fintech-fintekan juga sebelah sana. Teman-teman dapat kabar kombi. Fintech spot. Terus garis. Banyak fintekannya, terus Uniqlo-Uniqloan di sana ya standar lah, kalian udah tahu kalau Uniqlo-Uniqloan ini Uniqlo semua basic kotak-kotak panel Uniqlo. Nah ini yang kecil-kecil nih, size-size kecil nih kayak gini nih contohnya nih di bawah apa nih tadi Bang? TW 053 ya, dari Korea ya Bang ya? Iya betul. Nah ini tuh di sini ini branded nih, ini ada H&M, Renoma, Top 10, Polo sih yang asik nih. Tuh banyak sih yang brand juga. Nah ini yang di luar apa Bang ini yang dilempar? Itu denim. Oh denim nih, denim teman-teman banyak tuh. Ya, jadi tinggal segini lagi lah. Yang di ujung apa Bang? Itu badan motif-motif enak. Motif-motif enak. Motif kotak-kotak. Tuh kalau badan kayak gitu lu jual berapa Bang toko lu? Dari 50 ribuan aja Bang. Pokoknya nanti bakal di sale di toko. Hah? Harga mulai 50 ribuan aja. Oke. Okay. Oke, kita ngerokok dulu teman-teman lah. Teman. Iya. Muncul juga nih. Buaya darat. Aman nih. Nih kalau mau Lacoste flanel jarang-jarang terjadi nih teman-teman. Ada di mana Bang? Sprintek. Mantap. Pokoknya stay tune aja, nanti bakal kita upload satu persatu terlebih dahulu. Untuk kuota reseller atau borongan, bertahap kita uploadin. Oke. Di Sprintek.
Oke. Kita lanjut lagi nih, tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Ya teman-teman. Guys. Dapat dari mana, Bang? Biasa nih, kantong ajaib. Asik, dapat 40.000 won. Won, yuan lagi. Yuan. Coba, Bang, minta. Ini totalnya kalau di 4,5 ya. Nih, kita cek lagi. Bergope ya. Nih teman-teman, gila nih. Nih, ini no kaleng-kaleng ya teman-teman ya. 118.000. Nah, 10.000 won. 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 Dapat 40.000 won. Ini sekitar hampir 500.000 sih teman-teman kalau ditukar. Wah, ini emang thrift sih, gokil sih, suka dapat hadiah-hadiah kayak gini nih. No, 10.000 won ya. Totalnya ada 4 jadi 40.000. 400. Nih, ini bukan kertas mainan, teman-teman. Dapatnya dari kantong mana, Bang? Kantong ajaib nih. Waduh. Mantap banget. Nih, bikin thumbnail dulu nih kali ini. Yoi. Yoi. Oke, teman-teman, tinggal segini udah habis. Pokoknya di sini di bal apa, Bang? TW. Iya. TW 053 tuh banyak unik lo ya. Nah, ini kaki-kakiannya di atas kayak gini motifnya nih, teman-teman. Di sini Uniqlo semua ini. Ini cakep-cakep nih Uniqlo-nya. Tapi kebanyakan sekarang size M semua ya, Bang ya? Iya. Ya antara ada dan tiada isinya. Tapi yang gokil sih kejutan duit. Coba, Bang. Weh, itu mah beda, Bang. Beda negara itu duitnya. Nah, yang itu tuh. Nah, dapat 40.000 won. Ya ini hiburan lah buat kita lagi iseng-iseng bongkar kayak begini. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi ada hiburan ya, Bang ya. Yeay. Empat, lumayan cuan tuh, hampir 5.000. Jadi di sini juga ada flanel denim. Ya motifnya kayak beginilah teman-teman. Nah, ini yang branded-branded. Branded-branded. Mau jembrengin ini nih? Yang branded aja deh, Bang. Oke. Coba yang ini-ininya, pala-palanya. Lihat, ini brand dari Spao tuh, motifnya cakep banget ya. Ada Spao. Terus ada Edwin. Edwin. Si banyak banget nih. Heeh. Tuh dari Sergio's. Sergio Itali tuh, cakep tuh. Terus di sini ada Top 10. Top 10 juga. Nih ada brand-brand Paris ya, Moyen Paris. Mantap. Terus nih ada model hoodie dari Yusal. Yusal, lucu tuh. Nah ini Forever 21. Forever 21. Mantap. Ini Christian Auger. Auger. Mantap. Terus Spao. Spao. Banyak banget ini ya. Terus ada dari Ben Paul. Ben Paul. Dari Paul Ham. Paul Ham. Dari Crocodile. Wah, Lacoste. Lacoste nih. Small logo ya. Small logo. Wah, oversize nih. Size L sampai XL. Nah, ini model fintech warnanya. Dari Paul Ham. Paul Ham. Kotak-kotak. Terus di sini basic dari Edwin. Oke. Okay. Ada logonya. Oke. Okay. Basic Edwin lagi. Edwin sama lagi. Kayak tadi cuma beda warna. Lanjut. Ini ada Giordano. Giordano. Terus ada dari LA Home. LA Home. Ini bisa dicek di Google ya. Terus apa nih? Apa, Bang? Apa tuh? Zara men. Zara. Wih, Zara keluar juga. Nah, kalau di sini Uniqlo semua ya, Bang ya. Ya, full Uniqlo. Tapi, ini masih ada branded-brandednya juga nih. Coba, Bang. Ini yang tadi udah kita lipetin. Mm-hmm. Dari apa nih? Edwin. Edwin. Fintech. H&M. H&M. Terus apa nih? Renoma. Renoma. Terus Hangton. Hangton. Top 10. Top 10. Spao. Spao. Terus apa nih? Top 10. Top 10 lagi. Polo. Polo. Wih, cakep tuh polonya. Polham. Polham. Polo lagi, Rockloren. Ini cakep juga nih, hijau botol. Itu saya narik ya, polo-polo. Yui, ya? Tadi. Tangan ajaib, lanjut, Polham. Polham. Terus, Hangton. Hangton.
Top 10 Abercrombie. Abercrombie, tebel banget bang. Terus Binpol. Binpol, apalah itu? Apa nih? Era Athletic. Era Athletic. Jeans. Terus dari American Eagle. Dari American Eagle. Tini Winnie. Tini Winnie. Nah, Villa ini mantep banget tuh. Villa, warnanya pekat banget. Lanjut Giordano. Villanya cakep sih, cuma satu doang ya. Top 10. Top 10. Crocodile. Crocodile. Evisu. Evisu juga keluar, teman-teman. Spao. Binpol. Binpol. Tini Winnie, enak bergizi. Yo, Nepa. Nepa. Bahan wool. Bahan wool. Oh, bahan wool. Iya. Hollister. Terakhir? Belum. Belum. Renoma. Renoma lagi. Terakhir, Hangton. Hangton. Oke, di sini Uniqlo nih, kayaknya ada 30-an nih kayaknya, Bang. 30-an, sisa-sisanya kayak begini. Nah, di sini fintech udah gua ini. Oke. Sekian video kali ini ya, teman-teman. Dah, mau rebahan dulu gua, mau ngerokok-rokok gila. Yoi. Dari jam berapa, Bang? 11. Setengah 11. Sampai mau subuh. Oke, Bang, IG lu apa, Bang? Jualan. Jadi follow Instagram kita untuk barang thrifting di Dims Fintech. Dims Fintech. Ya. Oh. Dims Fintech. Terus yang mau kuota reseller atau borongan, ambil borongan nih. Cek Instagram kita di @dimsresell. Oke. Okay. Tuh ya, barang-barangnya banyak banget. Untuk lokal brand bonus nih ya. Dari Dims Store. Dims Store. Khusus untuk part brand new kayak Tenz Insomnia atau Maternal Disaster. Langsung aja follow Instagram kita Dims Store, Dims Fintech dan Dims Resell. Oke, mantap. Oke, teman-teman, sekian kali ini, video kali ini. Kalau mau keren gak perlu mahal. Sampai jumpa lagi di next video, teman-teman. Bye-bye.